Oke, Bob, jangan gagalin misi sekarang ya. Tugas kamu sekarang, tolong bawakan saya tank 10 biji. Ingat, tank 10 ya, ya, biji, siapa? Bawa tank ke sini semua. Biji. Ya, jangan bawa yang lain. Ngerti? Coba diulang perintah saya apa? Bawain tank, Pak, 10 biji ke sini. Siap-siap, laksanakan sekarang. Ya udah, bagus. Sebentar lagi saya datang, harus sudah beres semua ya. Setengah jam harus semua sudah terkumpul di sini. Siap, Pak. Setengah jam kemudian. Oke, siap, Mi. Tank sudah Papi kumpulin ini. Kayaknya sudah siap. Sudah setengah jam yang lalu sudah saya perintahkan. Sekarang akan saya kirim ke sana ya. Semua pasukan siapin aja, Mi ya. Oke, Pi. Siap. Oke, Bob, sudah beres? Hah, udah, Pak. Tuh, lihat aja sendiri. Barakannya goblok apaan lo? Gua suruh lo bawa tank ini, lo bawa apaan? Ya ini kan saya bawa tank, Pak, yang Bapak suruh bawa tank 10 biji. Astaga, lo ngotak dikit lah, ini tank dari mananya, tank? Lo bawa bemo, goblok. Hah, si Bapak gitu aja, Pak, ini tank, Pak. Bapak nggak bisa bedain, Pak, mana tank, mana bemo. Ya ampun, Pak, saya udah capek-capek, Bapak mah suka gitu aja ya. Goblok, goblok, ini tank dari mananya? Lo lihat dari mana? Lo lihat dari Hongkong ini? Ya, aduh, ini bemo. Gua udah ditinggal, waktunya udah mepet, goblok. Balikin semua, balikin, balikin. Susah, Pak, ngumpulinnya susah, mau dibalikin gimana? Bapak minta tank, gua kasih tank. Sekarang Bapak ngomel-ngomel gak jelas. Ya ampun, Bob, Bob ya. Lu, ini kita tuh mau nyerang markas. Kita tuh mau nyerang markas mafia. Pasukan gua lu suruh naik bemo. Nanti nyampe sana yang ada, nyampe terminal, bukan markas mafia. Goblok banget lu ya, balikin sana. Ya gak mau, Bapak mah suka gitu. Emangnya gampang, Pak, bawa kesini. Bapak aja balikin sana. Wah, lu gak ngotak banget. Ini bemo, Bambang. Ini tank, Pak. Bemo, tank. Goblok, beko. Berani lo apa gua? Nggak, Pak, tapi ini beneran tank, Pak. Wah, goblok. Anjir, hebat banget lo, Bob. Ngumpulin tank 10 biji 30 menit. Apa lo bilang? Hah? Ini apa? Ini apa? Ya, ini tank, Pak. Tank matamu picek lo. Tuh kan, Pak, benar ini tank. Dan dari mananya? Ini bemo, goblok. Wah, gila nih, Bapak. Pak, ini tank, Pak. Lah, kalau ini tank, itu lu naik apa barusan sini? Ini bemo, Pak. Masya Allah. Adalah. Ah, nih, inspektur Telon. Ini apa? Oh, itu tank, Pak. Ini tank. Nah, kalau ini apa? Itu bemo, Pak. Tuh kan benar, Pak, ini tank. Sakara bom. Satu jam kemudian. Oke ya, anak-anak ya. Berhubung si bangsat ini disuruh bawa tank malah bawa bemo, kita jadinya berangkat dalam pengepungan dan penyerangan hari ini dalam kelompok kecil. Untuk selanjutnya kelompok yang besar tetap siaga. Siapa tahu dibutuhkan sewaktu-waktu. Oke, Bob. Siap, Bob? Iya, Pak. Siap, Pak. Aduh, gua lagi disalahin. Bacot lo. Jangan lupa, lu bawa anak buah lu tuh. Si Bagong sama Yulia. Sama gobloknya kayak lu. Ya, lu tanggung jawab kelakuan mereka berdua. Ya, siap, Pak lah. Jadi, saya nanti bertiga, Pak, nyerang dari depannya. Bapak mah jaga-jaga aja di belakang, Pak, ya. Kenapa jadi lu yang ngatur sih? Ya, berangkat. Ya, siapa? Tuh kan kalian dengarkan tadi kata si bos kan? Kalian berdua ikut gua. Ikuti semua instruksi dari si gua. Jangan ada yang apa sih namanya itu teh? Jangan ada yang gila, Pak. Terus suka ngaco ya. Malah poho aku teh. Yang ngambil inisiatif sendirilah pokoknya ya. Siap semuanya? Iya, siap, Pak, siap. Astaga. A few moments later. Kijang satu masuk, Kijang satu. Apaan, Pak, Kijang? Iya, elu Kijang satu, elu goblok, elu masuk.
Cuman satu aja, Pak. Emang lu maunya berapa? Di sini ada banyak, Pak. Bodoh amat. Kijang banyak masuk, kijang banyak masuk. Ah, siap, siap. Siap, Pak. Kijang banyak masuk. Awas, anjir. Gak gini juga kali, goblok, goblok. Ngancok, bukannya ditolongin malah pada kabur. Sehari kemudian. Sayang, ini aku bikin khusus buat kamu ya. Gak boleh ada yang makan kue ini selain kamu. Ini kue dengan dibikinnya pakai cinta, ingat. Kalau sampai ketahuan ada yang makan kue ini selain kamu ya, kamu tidak akan melihat matahari esok. Oke ya sayang ya, aku pulang dulu ya. Aku cinta kamu, ya. Iya tahu, aku juga rindu. Dadah sayang, bye. Selamat pagi Pak. Aduh, bentar Pak ya. Baru bisa ngejenguk. Nggak bisa ngomong Pak, kasihan banget. Ya ada kue Pak ini. Nanti kita makan Pak ya, kan Bapak mulutnya dibengker ya, nggak bisa makan kue ya. Pak maaf ya soal kemarin teh. Beneran itu teh, kijang teh udah pada jinak, nggak tahu bisa ngamuk gitu. Semoga Bapak cepat diterima ya Pak ya, amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya. Ya pokoknya itu doa dari kita semua ya Pak ya. Kakanda, kenapa kau pergi begitu lekas? Kebersamaan kita musnah tak berbekas. Tinggalkan penyesalan yang dalam tak berbatas. Tapi sungguh, ku akan coba untuk segera ikhlas. Tidak! Ini aku menjanda! Cinta, cinta, jangan bersedih. Ada aku di sini. Imam, kakak itu? Iya, cinta. Ini teh aku. Imam! Cinta! Imam! Kini aku telah menjadi janda kaya, muda dan cantik jelita. Aku takut aku tidak bisa membahagiakanmu. Jangan sombongkan dirimu seperti itu, cinta. Melihatmu jadi janda saja sudah membuat aku bahagia. Imam! Cinta! Pak, ini makanannya sayang Pak, nggak dimakan. Mulut Bapak kan lagi dibengkar ya. Ya udahlah, kita makan ya Pak ya. Itadakimasu. Itadakimasu. Pak, ini dompet nggak dipakai isinya Pak, uangnya kan nggak dipakai ya Pak ya. Kan Bapak kan lagi sakit ya. Ya udah kita bawa aja uangnya Pak ya. Pak, ada HP juga. Kita jual aja ya Pak ya. Kan Bapak lagi sakit. Pak, ada kunci mobil. Ada BPKB juga Pak. Udahlah, sama kita dibawa aja ya Pak ya. Nah udah bisa dijual lah, gampang Pak ya. Kan Bapak lagi sakit. Pak, ini ada surat tanah juga Pak. Udahlah, bawa. Dah kita bawa semua aja Pak ya. Dah Bapak, dah ini juga kasur kita bawa Pak. Yuk, cepat sembuh Pak ya. Semoga diterima lagi amal ibadahnya Pak ya. Kampret. Halo sayang. Maaf tadi aku belum potong kuenya. Loh, ini kok udah dipotong?